beberapa dari kita pasti punya hewan peliharaan. Tentunya kita juga sangat sayang dengan mereka. Dari kecil sampai besar, kita rawat mereka. Dia Rustam, kakakku satu-satunya. Dia juga sangat cinta dengan si Jago, ayam Jago yang dia pelihara sejak kecil. Kalau ini, aku. Dan ayam Jago di tanganku ini adalah si Jalu. Ayam Jago ini sejak kecil aku urus sampai tumbuh besar seperti ini. Kalau ini, Ambu, ibuku tercinta yang sudah mengurus aku dari kecil sampai sekarang ketika usiaku memasuki usia balig. Nah, kalau ini Abah, bapakku yang memberi kami ayam-ayam itu untuk kami pelihara. Bapakku memang selalu berhubungan dengan ayam. Hubungan ini sudah ada sejak dahulu, sejak generasi bapak, bapak-bapaknya, kakeknya. Katanya. Ini dia hubungan keluarga kami dengan ayam yang aneh. Di keluarga kami, setiap anak laki-laki yang sudah masuk usia balig wajib mengikuti ritual potong ayam. Kami harus memotong ayam peliharaan kami yang sudah kami rawat sejak kecil. Tak peduli kami tega atau tidak, yang penting kami harus potong ayam kecintaan kami. Dan sungguh, kami tidak pernah tega. Halo, A. Masih di mana? Oh, iya. Ba, apa tidak apa-apa pemotongan ayam ini tetap dilanjut? Meski tanpa kehadiran harus, Tang. Iya, Ba. Rasanya ada yang kurang bila tanpa kehadiran Rustam. Ah, lagian kenapa Rustam harus pergi dari rumah ini setelah ritual pemotongan ayam kesayangannya itu? Itu karena Rustam merasa tidak tega harus memotong ayam kecintaannya, Bu. Kamu salah. Itu karena Rustam anak durhaka. Dia tidak bisa menerima tradisi turun-temurun keluarga kita. Dia tidak bisa menjaga amanah keluarga kita. Abah harap kamu tidak seperti kakakmu. Jangan kecewakan Abah. Bu, cucian Anwar satu ini biar Anwar cuci sendiri ya, Bu. Yang bagaimana persiapan ritual pemotongan ayam milik Anwar nanti, Teh? Apa sudah siap? Insya Allah, sudah siap, Bah. Bagus. Abah ingin semuanya berjalan dengan lancar, Jang. Oh iya, kalau pesanan rumah makan itu sudah aman? Sudah aman, Bah. Tinggal dikirim aja nanti. Oh, siapkan ya. Antar secepatnya.
Abah senang. Anwar sudah siap untuk acara pemotongan ini. Kalau boleh jujur, mana bisa Abah Anwar siap. Anwar gak tega harus potong si Jalu. Si Jalu itu amanah keluarga yang Abah berikan buat kamu. Alhamdulillah, sampai sekarang kamu bisa menjaga amanah itu. Harusnya kamu bahagia, Anwar. Karena besok adalah hari terakhir kamu menjaga amanah itu. Setelah itu, kamu bebas dari amanah itu. Itu berkat tradisi ini. Tradisi yang aneh, Bah. Kejam. Tradisi ini harus dihentikan, Bah. Anwar! Nanaonan ari mane? Abah tidak suka kamu ngomong seperti itu. Kade, ini teh tradisi keluarga kita turun-temurun. Ritual akan segera dilakukan, Anwar. Hati-hati, ulah macam-macam. Kamu teh sudah masuk usia baleg. Setiap kesalahan yang kamu lakukan sudah dicatat sebagai dosa. Untuk apa dia datang ke sini? Bismillah. Malu sama sesepuh kita, Bu. Kenapa, Bah? Abah telah gagal jalankan tradisi keluarga Abah. Kalau Ambu malah sedih, Bah. Kenapa, Bu? Karena sudah kehilangan kedua anak laki-laki kita. Sesepuh untuk Abah harus terus berlanjut.
masa depan kita, mereka juga harus berlanjut, Bah. Lihat sekarang, anak-anak kita malah jadi kabur. Siapa yang akan meneruskan semuanya? Anwar hebat ya. Sekarang dia benar-benar sudah balik. Berani memperjuangkan keyakinannya bahwa ritual potong ayam harus segera dihentikan karena tidak sesuai dengan hati nuraninya. Maaf, Bah. Anwar sudah membohongi Abah. Anwar dan Arustam sudah membuat siasat seperti itu. Tapi tenang, Bah. Sebagai gantinya, Anwar siap dihukum membersihkan peternakan Abah.